え Ketua dari Sirkus Indonesia yaitu Kak Dimas Anugrah, saya persilakan. Uh, ya terima kasih Hana Minci. Uh, yang saya cintai Ibu Rita Wahyu, Ibu Putri Simorangkir dan para senior yang hadir di sini, uh, para sahabat Sirkus Indonesia, terima kasih banyak karena setahun ini sudah kita lewati bersama dan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah setia selama setahun ini hadir dalam kelas-kelas Circles Indonesia, belajar bersama dan bertumbuh bersama, saya mewakili Circles Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Banyak terima kasih juga kepada Dr. Luki, Ibu Rita, dan Pendeta Yusuf Gunawan sebagai Dewan Penasihat Circles yang eh, oleh doa dan topangan beliau-beliau hingga sekarang ini sirkus Indonesia bisa berjalan sampai detik ini. Puji syukur kita bisa merayakan Natal pada malam hari ini dan semua karena rahmat Tuhan. Bagi saya, setiap tahun kita ditantang memahami, mendefinisi, dan menjelaskan apa sebenarnya makna Natal bagi kita. Tahun ini, setidaknya menurut saya, Natal tidak kurang dari bahwa sang bayi Yesus itu telah lahir agar menjadi manusia atau hamba yang menderita. Secara fenomena kita bisa bersuka cita karena perayaan Natal, tetapi secara nomena kita semua meratap di dalam roh. Karena Yesus memang Allah yang mengosongkan diri, berkenosis suung, bersedia lahir ke dunia untuk mati bagi kita, karena dosa-dosa kita di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, sekali lagi yang sudah bersama-sama dengan Sirkus Indonesia sepanjang tahun 2022, 2022 ini. Semoga kita ke depan semakin dewasa, semakin akrab, dan kepada teman-teman saya yang saya tidak mungkin bisa melupakan, yaitu kepada saudari Mary Natalia juga Hana Minci yang uh, membantu uh, sirkus Indonesia bisa bergerak terus ya dengan uh, keadaan uh, dan dinamikanya yang uh, selama dua tahun ini kita uh, kita nikmati bersama juga kepada Cak Dedi dan juga uh, kepada uh, Melissa yang sudah benar-benar uh, sangat berjasa di dalam pelayanan ini Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian. Saya, mengucapkan selamat Natal bagi sahabat sirkus sekalian, Ibu Rita dan para senior yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, baik. untuk waktu selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Rita Wahyu untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Terima kasih, Minci haaf kodes ha di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Amin. Selamat Natal semuanya. Saya ucapkan untuk segenap anggota Circle yang setia masuk di setiap kelas-kelas di Circle. Terima kasih Mas Dimas. Dan kita tadi sudah mendengarkan cuplikan dari hamba Tuhan yang menderita bahwa Tuhan yang hadir ke bumi adalah sekaligus sebagai hamba yang menderita. Dan dia telah lahir seperti yang dinyanyikan tadi dalam Yesaya 9 ayat 5. Dan untuk perayaan Natal di Circle Indonesia ini, kita akan merundingi satu kisah cinta yang Judulnya saya ambil dari Kitab Kidung Agung. Cinta itu kuat seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6. Simeni khakutam al khakutam al zero echa ki azaka mavet ahava tasah kisho kin a ah desafeha rispe es yang artinya, tarulah aku seperti materai pada hatimu. Seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Dan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Nah, nyala api Tuhan di sini ditulis dengan kata yang hanya satu kali ditulis di Alkitab kita, yaitu Syal ya apa sih yang namanya cinta seperti nyala api Tuhan? Ulangan 4 ayat 24 dan Ibrani 12 ayat 29 menulis bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tadi saya mencublik. Kidung Agung 8 ayat 6 yang biasanya secara tradisi Yahudi kitab ini dibacakan pada setiap hari raya terbesar orang Israel yaitu hari raya Paskah. Tetapi kali ini saya membacakan cuplikan itu bagian dari kitab Kidung Agung ini pada peringatan Natal. Kenapa? Sebab Natal itu tidak akan lepas dari Paskah. Dan sebab kedatangan Yesus Kristus ke bumi adalah untuk mati. Tanpa pernah menjadi manusia, Allah yang Maha Kasih ini tidak akan pernah mengadakan pemberesan bagi dosa-dosa manusia sejak di Taman Eden. Kematian di kayu salib sebagai tanda cintanya, supaya manusia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyawanya itu adalah harga yang harus dibayar. Nyawanya itu adalah tanda cintanya. Kidung Agung 8 ayat 6. Karena cinta itu kuat seperti maut, kegairahannya gigi seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Shall ya dan di bagian yang lain, dalam Injil Yohanes 15 ayat 13, kekasih kita bicara demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata sahabatnya di sini dalam bahasa asli Yunani dituliskan dengan filos. Saya lebih suka menerjemahkan kata itu dengan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk kekasih kekasihnya. Matius 26 ayat 28. Kekasih kita Yesus Kristus mengatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dari sini kita mempelajari bahwa Alkitab bicara tentang greatest love of all. Sesungguhnya setiap kali kita mendengar benderita Natal, kita memperingati Natal yaitu hari kelahirannya. Pada saat yang sama kita memperingati pula kematiannya yang jatuh pada hari Paskah. Seperti yang dituliskan pada Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajam. Kata Erev Pesak adalah terjemahan bahasa Ibrani untuk hari persiapan Paskah. Natal sangat berhubungan dengan Paskah. Ada banyak orang-orang Kristen sendiri mengecam tentang peringatan Natal karena Natal itu nggak ada diperintahkan. Tetapi saya akan bicara kepada Anda semua. Ada satu ayat yang sangat indah sekali. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Menulis demikian. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi menurut 2 Timotius 2 ayat 8 ini, Rasul Paulus memberikan tiga hal yang penting. Yaitu yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua adalah yang kematian. Dan yang ketiga adalah kelahiran Yesus Kristus. Jadi ada tiga hal yang penting dalam 2 Timotius 2 ayat 8 ini. Justru kebangkitan dan kelahiran Yesus Kristus itulah yang menjadi inti pemberitaan Rabi Saul seperti yang ditulis dalam ayat tersebut. Pasca tanpa Natal tidak akan lengkap maknanya. Karena kita tidak akan mengerti makna dari Pasca itu bila kita tidak mengerti makna kelahirannya Natal. Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu mengingat akan dia. Lukas 22 ayat 19 menulis demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberitakannya kepada mereka. "Katanya, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.'" Kata "peringatan akan Aku" dalam bahasa Yunani-nya adalah "anamnesis", satu peringatan akan Dia dan hanya Dia saja. Ada juga orang-orang Kristen sendiri yang mengecam, ah Natal itu cuma tradisi. Anda tahu makna tradisi? Kata tradisi sekarang sudah banyak bergeser. Orang-orang sering mengatakan tradisi itu segedar seperti kayak sunatan, kayak sedekahan, atau sejenisnya. Makna tradisi yang benar, yang alkitabiah adalah tradisi, ajaran, atau amanat yang diserahkan atau dikomunikasikan dari seseorang kepada yang lain. Nah, inilah makna paradosis atau tradisi yang alkitabiah. Ajaran yang secara turun-temurun ini berhubungan secara religius, ajaran kekristenan tentang Allah maupun tentang manusia. Maka tradisi Natal sesungguhnya adalah tradisi sorgawi. Jadi Natal harus dikomunikasikan dan diteruskan secara turun temurun. Buktinya di mana? Kalau memang ada tradisi dalam kelahiran Kristus. Kita membaca dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda lihat di sini pada saat kelahiran Yesus Kristus ada suatu tradisi yang berasal dari surga. Sejumlah besar malaikat bala tentara surga memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi apabila kita pada setiap hari Natal kita bernyanyi, kita bersorak, kita mensyukuri kehadiran Allah yang inkarnasi ini berasal dari tradisi yang mulanya berasal dari sejumlah bala tentara sorga yang memuji-muji Allah di sorga sana. Maka sungguh Natal adalah tradisi sorgawi yang pernah dilakukan para malaikat di sorga. Natal pertama dimulai saat malaikat menyampaikan kelahiran Yesus Kristus di dunia dan kemudian dirayakan di sorga. Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Kalau dahulu para malaikat menyanyi dengan puji-pujian menyambut kelahirannya, hari ini kita memperingati kelahirannya pun dengan puji-pujian. Tadi saya bicara mengenai cinta yang kuat. Seperti maut nyalanya seperti nyala api Tuhan. Anda pernah jatuh cinta? Cinta masa muda yang penuh gelora. Cinta yang besar tidak takut menghadapi kematian. Jadi buat jumlah-jumlah yang pernah jatuh cinta, silakan jatuh cinta. Supaya Anda dapat merasakan bahwa cinta itu kuat. Nyalanya seperti nyala api Tuhan dan tidak takut Menghadapi kematian, I will die for you," kata cowok-cowok yang lagi jadi bucin. "I will die for you," semua akan berkata demikian ketika cinta itu menggelora di dada setiap orang yang jatuh cinta. Seorang ibu pun, setiap kali mendapatkan anaknya yang jatuh sakit, perasaannya tergugah, hatinya hancur. Sang ibu ingin menggantikan penderitaan anaknya. Hati seorang bapak pun demikian. Hati seorang bapak yang penuh kasih, apabila melihat anaknya menderita, kalau dia dapat, dia pun ingin menggantikan penderitaan itu. Inilah cinta, apalagi cinta dari Allah yang maha rahim, Allah yang penuh rahmat, dan rahmat Tuhan ini betul-betul dimulai dari rahim ibu kata rahim adalah kata yang sama dengan uterusnya perempuan kandungannya perempuan itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan rahem kata rahem ini dikenal dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab sebagai rahim atau rahmat siapa yang bernama rahmat kata rahmat adalah kata yang sama dengan rahem rahim, rahim dan kasih sayang Allah ini benar-benar datang dimulai dari rahim. Allah yang inkarnasi ke bumi masuk ke dalam rahimnya Maria dan ini merupakan penggenapan dari janji Allah yang pertama kali dimaklumatkan kepada manusia pertama di Taman Eden Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antar keturunanmu dan keturunannya. Nah, ada satu nubuat bahwa perempuan itu akan melahirkan seorang keturunan yang keturunan ini akan meremukkan kepala ular dan itulah mula dari kasih sayang Allah yang lahir dimulai dari rahim ibu. Dan penggenapannya itu ketika Allah yang inkarnasi masuk ke dalam rahimnya Maria. Dan kelahirannya Yesus Kristus ada di suatu tempat yang sangat khusus yang disebut dalam Alkitab kita itu Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Migdal artinya menara, Eder artinya kawanan domba. The Tower of the Flock ini seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 7 dituliskan demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat ini sepertinya sederhana saja, tetapi ayat ini penuh makna. Bahwa kain lampin adalah lambang dari royalty Yesus Kristus. Bahwa seorang raja dalam pengertian orang-orang Semit, bayi itu selalu dibungkus dan dibebat dengan kain lampin. Dan ketika dia dibaringkan dalam palungan, tempat makan dari kambing domba yang ada di tempat itu, ini jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus lahir di sebuah kandang. Karena bagi mereka nggak ada rumah penginapan. Kenapa hal ini terjadi? Ini memang kehendak Allah. Tuhan Yesus nggak boleh lahir di rumah tetangga. Tuhan Yesus nggak boleh lahir di rumah saudara. Tuhan Yesus nggak boleh lahir di sebuah losmen atau rumah penginapan. Tuhan Yesus harus lahir di tempat yang khusus. Dan di Mikdal Eder, kalau anda membaca dalam kejadian 35 ayat 21. Di situ dituliskan satu kisah yang di mana Yakub, nenek moyang dari bangsa Israel, kehilangan seorang istrinya, yaitu Rahel yang sangat dicintainya. Rahel ini makna namanya adalah biri-biri, biri-biri betina. Dan ketika ia melahirkan anaknya yang terakhir, Benyamin, Rahel mendapat kesusahan yang besar sehingga dia kemudian mati. Yakub sangat terpukul dan sangat bersedih hati. Dan kemudian dia menguburkan Rahel di Bethlehem Efrata. Dan di seberang dari kuburannya itu, Yakub mendirikan sebuah menara. Menara kawanan domba yang disebut dalam bahasa Ibrani itu Migdal Eder. Dan itu merupakan penghiburan bagi Israel. Yakub ini yang sedang kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Nah, menurut penafsiran banyak rabi, termasuk apa yang ditulis dalam Targum Jonathan, ini merupakan suatu tipologi yang nanti akan dikenapi di masa kemudian. Migdal Eder yang menjadi penghiburan bagi Israel yang kehilangan istrinya saat itu, Allah yang inkarnasi akan muncul di tempat yang sama sebagai penghiburan bagi Israel. Nah, kemudian di masa yang kemudian pada zaman Raja Salomo, Raja Salomo membangun sebuah bait Allah di Yerusalem. Dan tempat yang berada di Bethlehem Efrata di Migdal Eder ini, tempat yang khusus sebagai tempat kawanan domba yang khusus memasok semua korban-korban binatang yang dipersembahkan di Bait Allah setiap hari. Maka sekarang Anda bisa menarik benang merahnya. Kenapa Yesus tidak boleh lahir di rumah penginapan, di rumah saudara, atau di rumah teman? Dan di tanah suci Israel kandang domba tidak ada di dalam sebuah gubuk. Jadi kalau ada banyak kartu-kartu Natal kandangnya itu berupa gubuk. Ini nggak benar karena menurut wilayah yang ada di tanah suci sana ada gua-gua yang banyak sekali ada di wilayah itu dan banyak juga yang dipergunakan sebagai tempat perlindungan bagi ternak-ternak orang Israel. Palungan yang disebut-sebut di situ kemungkinan besar adalah dinding gua batu itu yang dipahat untuk tempat makanan bagi kambing domba yang ada di situ. Lahir di kandang, bukan kandang biasa. Ada banyak dari kita itu mengatakan, ah kasihan deh. Kok Tuhan kita itu lahir di kandang sih? Di kandang yang hina. Ini bukan kandang yang hina. Migdal Eder adalah tempat suci di bawah pengawasan imam-imam di Yerusalem yang memasok domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah, domba-domba yang tak bercacat dipersembahkan di bait Allah. Dan seperti apa yang ditulis dalam Mishnah Shekhalim 7 ayat 5, tempat pemasok domba korban di Migdal Eder memasok domba-domba setiap hari dan tidak kenal musim. Seperti yang ditulis dalam bilangan 28 ayat 3-8. Dan seperti yang dipahami oleh para rabi zaman dahulu bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Evrata di kawasan Migdal Eder. Seperti yang ditulis kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Mereka semua menafsirkan bahwa tempat di Bethlehem Evrata di Migdal Eder ini nanti Mesias akan muncul dari tempat ini. Itulah sebabnya kalau Anda membaca dalam Matius 2 ayat 3 sampai 5, ketika Herodes bertanya, "Di mana sih kelahiran sang Mesias itu?" para imam dan para ahli Taurat serentak menjawab yang sama, di Bethlehem Ephrata. Jadi, tempat kelahiran sang Mesias di Bethlehem Ephrata orang Kristen maupun orang Yahudi sama-sama tahu bahwa ini adalah tempat kelahiran Mesias. Itulah yang menyebabkan Yesus tidak boleh lahir di sembarang tempat. Ini bukan kandang hina. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini bukan kandang yang hina. Ini adalah tempat yang suci yang memasuk semua anak domba yang dipersembahkan di bait Allah. Itulah kenapa ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang, ia memberikan panggilan yang lurus tanpa perlu penafsiran macam-macam. Ia mengatakan demikian ke depan hidungnya Yesus, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29 dan diulang lagi dalam ayat ke-36. Hine seha Elohim hanose haolam. Dari mana asalnya gelar demikian terucap dari mulut Yohanes Pembaptis? Sebab Yohanes Pembaptis adalah putra dari pasangan Elizabeth dan Imam Zakaria. Elizabeth masih kerabat dengan Maria dan Imam Zakaria bersama-sama dengan istrinya ini menjadi pelindung bagi Maria dalam keadaan kehamilannya yang tanpa benih laki-laki itu. Dari latar belakang ini, Yohanes Pembaptis sangat tahu bahwa Yesus Kristus tidak lahir di sembarang tempat. Lahirnya di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Sang Mesias yang telah dinubuatkan dalam kejadian 35 ayat 21 Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Inilah penting bagi kita untuk tidak lagi menyebut bahwa Yesus Kristus lahir di kandang hina. Ketika berada di Bethlehem, sensus yang diwajibkan Kaisar Agustus bukan kebetulan ketika Allah berkehendak semua penginapan itu penuh. Dan nampaknya Yusuf tidak memiliki kerabat yang memiliki tempat tumpangan bagi mereka. Dalam keadaan emergensi ini, hanya ada satu tempat yang memungkinkan bagi Maria untuk bersalin. Di sebuah kandang yang suci, di kawasan suci Migdal di Bethlehem Efrata. Tempat kelahirannya yang tidak biasa ini menjadi penggenap dari seluruh korban-korban yang dipersembahkan sejak kematian binatang berdarah yang pertama kalinya mati di Taman Eden, yang kulitnya diambil oleh Tuhan sebagai pakaian bagi Adam untuk menutupi kemaluannya setelah jatuh dalam dosa. Jadi, kelahiran Allah yang inkarnasi di Midah Eder adalah lambang darah yang tercurah, karena semua domba yang lahir di tempat itu menjadi korban bakaran yang dipersembahkan di bait Allah. Di Mikdal Eder dengan lahirnya anak domba Allah di masa datang dialah yang telah akan mati sebagai penggenap segala korban-korban penghapusan dosa yang pernah diberikan di Yerusalem. Itulah sebabnya oleh kehendak Allah pula pada tahun 70 Masehi, 40 tahun setelah Yesus memenuhi semuanya itu, mati di atas kayu salib pada tahun 30 Masehi. Tepat 40 tahun setelahnya. Bait Allah itu dibiarkan Allah menjadi runtuh. Kenapa? Karena sudah ada pengenap bagi domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Bangunan Bait Allah itu tetap berdiri orang-orang Yahudi akan terus-menerus mempersembahkan korban. Maka dibiarkannya Bait Allah itu selesai dan runtuh. Ada sesuatu yang menarik. Ketika tadi saya mengatakan bahwa Natal tidak akan lepas daripada Paskah. Ada banyak orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus nggak boleh lahir di bulan Desember karena di Desember nggak berkaitan dengan tujuh hari raya. Kelahiran Yesus harus berhubungan dengan salah satu dari tujuh hari raya itu. Tetapi malam ini saya akan memberitahukan kepada Anda semua bahwa inkarnasi Allah sangat berhubungan erat dengan Paskah. Jadi Anda jangan hanya melihat bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Anda harus membayangkan Yesus Kristus inkarnasinya itu tidak dimulai dari kelahirannya. Inkarnasi Kristus itu harus dimulai dari saat apa? Saat konsepsinya. Ketika Malaikat Gabriel itu datang kepada Maria dan memberikan berita sukacita kepadanya yang mengatakan Maria akan melahirkan seorang bayi, akan mengandung seorang bayi dan saat itu Maria keheranan, bagaimana mungkin karena aku belum nikah dan malaikat itu mengatakan bahwa Roh Kudus akan menaunginya. Jadi inkarnasi Allah tidak dimulai dari kelahirannya, tetapi inkarnasi Allah saat konsepsi ketika roh kudus itu menaungi Maria dan di saat itu pula Allah yang inkarnasi masuk ke dalam rahimnya Maria. Inilah yang dipahami oleh bapak-bapak gereja. Dan ini menarik sekali. Dan Profesor Eli di Sorking Eisenberg itu menuliskan tahun lalu menuliskan demikian. Surprisingly, the early church follow a very Jewish idea that the beginning and the end of the important redemptive event often happen on the same date. Nah, dari ide seperti ini, Profesor Eli bisa melihat apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak gereja. Yang dimana bapak-bapak gereja itu memandang bahwa konsepsi itu terjadi 9 bulan sebelum 25 Desember. Kalau kita mau menghitung gampang, jatuhnya kepada bulan apa kira-kira? Tanggal 25 Maret. Nah, tentang tanggal kita bisa berdebat banyak, tetapi apa yang kita pahami di sini adalah apa yang ada di benaknya para Bapak Gereja. Bahwa konsepsi terjadi pada bulan Nisan, Nah, bulan Maret atau April itu adalah bulan-bulannya Paskah yang equal dengan bulan Nisanya kalender Yahudi. Jadi di sini inilah yang ada di dalam benaknya para bapak gereja. Di sini menunjukkan pula bahwa tanggal 25 Desember tidak memiliki nuansa pagan sama sekali seperti yang banyak dituduhkan. Bapak-bapak gereja Irenaeus, Hippolytus, Tertullianus, Julius Africanus secara seragam merujuk pada tanggal 25 Maret yang equal dengan 14 Nisan sebagai hari inkarnasi Allah ke bumi masuk ke dalam rahim perawan suci Maria sebagai bakal anak yang lahir ke bumi nanti pada 25 Desember. Jadi kelahiran Yesus Kristus dan inkarnasi Yesus Kristus sangat berhubungan dengan hari raya Paskah yang jatuh pada bulan Nisan dan ini menarik kalau saya menghubungkannya dengan Ros Hasyana 11a kitab tradisi Yahudi saya bacakan demikian Rabi Yehoshua Omer Rabi Yehoshua berkata Benisan Nifra Haolam Alam semesta diciptakan pada bulan Nisan. Benisan noldu avot. Bapak-bapak leluhur lahir pada bulan Nisan. Benisan metu avot. Bapak-bapak leluhur mati pada bulan Nisan. Benisan nikalu. Kita semua ditebus pada bulan Nisan. Bangsa Israel ditebus oleh Tuhan dengan anak domba Paskah yang pertama kali terjadi di Mesir setelah tulah yang ke-10 Mahat Bekhorot dan mereka ditebus dengan anak domba pasca itu terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan. Dan yang terakhir menarik pada frasa terakhir dalam Rosasana 11 A ini menulis demikian. Benisan Atidin Ligael. Di masa depan kita kita akan mendapat penebusan yang penuh di bulan Nisan. Dan Anda tahu, ini tergenapi sesuai apa yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 14 yang menulis bahwa Yesus Kristus mati pada hari persiapan Paskah yaitu Eref Pesak. Jadi inkarnasi Allah yang masuk ke rahim Maria terjadi pada tanggal 14 Nisan dan kematian Kristus pun terjadi pada tanggal 14 Nisan. Kalau dia konsepsinya 14 Nisan, dia lahir pada bulan Desember. Dan disinilah apa yang dipahami oleh bapak-bapak gereja kita yang sama sekali tidak ada terhubung dengan nuansa pagan Natal selalu terhubung dengan perayaan tahun baru masehi. Ini juga bukan kebetulan. Karena memang demikianlah kalender gereja memperingatinya. Bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahirannya, yang delapan hari kemudian masuk tanggal 1 Januari adalah hari penyunatannya. Bapak Gereja Hipolitus pada tahun 204 menuliskan dalam buku Commentary of Daniel bahwa kelahiran Kristus lahirnya itu delapan hari sebelum kalender Januari. Dituliskan dalam bahasa Yunani, Egeneto Prookto Kalandon Januarion. Hipolitus merujuk hari penyunatan Kristus karena demikianlah orang-orang Yahudi kehidupannya itu dihitung pada hari penyunatannya karena pada hari itu dia akan diberi nama. Bapak-bapak gereja itu seringkali difitnah oleh banyak orang terpengaruh pada Greco Romawi. Meskipun dokumen-dokumen gereja awal itu ditulis dalam bahasa Yunani, bapak-bapak gereja masih menunjukkan identitasnya bahwa mereka adalah pengikut Kristus, Allah yang inkarnasi ke bumi, yang lahir sebagai seorang Yahudi. Di sini terlihat jelas bahwa Hipolitus, apa susahnya bagi Hipolitus untuk mengatakan Yesus Kristus lahir 25 Desember. Tapi dia menuliskan Egeneto pro opto kalandon Januarion. Kelahirannya adalah 8 hari sebelum kalender Januari. Angka 8 ini penting sekali dalam tradisi Yahudi karena angka 8 adalah Brit perjanjian darah antara manusia dengan Tuhan bahwa dia terhitung sebagai bangsa pilihan. Dan juga tertulis dalam dokumen gereja purba, Koptik Apostolorum Didas kali ya, tahun 189, maupun dalam Syria Apostolorum Didas kali ya, tahun 250 Masehi, kelahiran Kristus ditulis dengan menggunakan kalender Yahudi tanggal 25 bulan Kislev. Dan dokumen-dokumen ini Dituliskan jauh sebelum abad keempat, sebelum Edik Milan. Dokumen-dokumen sejarah ini sudah dapat menjawab tuduhan-tuduhan bahwa natar baru diperingati pada abad keempat setelah Edik Milan atau setelah Konsili Nikea. Herannya, banyak orang Kristen, bahkan pendeta, bahkan dosen-dosen STT. S2, S3 turut menyuarakan fitnahan ini bahwa Natal baru diperingati pada abad keempat Masehi dengan nuansa pagan. Mereka sering menfitnah dengan merujuk bahwa Kaisar Aurelius pada tahun 274 mengambil 25 Desember sebagai hari lahir Dewa Matahari yang tak terkalahkan Sol Invictus tetapi bukti sejarah menunjukkan bahwa gereja telah lebih dahulu memperingati 25 Desember. Gereja tidak mau mengikuti Aurelius. Akibatnya justru gereja mengalami penganiayaan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa perayaan peringatan kelahiran Kristus 25 Desember baru dirayakan pada abad keempat Masehi, perayaannya secara besar-besaran. Karena sebelum itu gereja ada di dalam penganiayaan Emporium Romawi. Gereja-gereja purba, mereka beribadah pada katakombe-katakombe, tidak mungkin merayakan kelahiran Kristus secara besar-besaran. Mereka tetap memperingati kelahiran Kristus 25 Desember di katakombe-katakombe, di kuburan-kuburan bawah tanah. Nah, kalau kemudian ada edik Milan dari Kaisar Konstantin yang menyatakan bahwa kekristenan menjadi agama negara dan kemudian pada saat itu dirayakan secara besar-besaran, memang iya. Tetapi bukan berarti peringatan kelahiran Kristus baru dimulai abad keempat. Dan inilah tuduhan musiman setiap bulan Desember dari orang-orang Kristen, bahkan sarjana-sarjana teologi yang historical illiterate. Mereka terpengaruh pada polemik yang disuarakan oleh teolog Jerman, yaitu Paul Ernest Jablonski, yang baru muncul pada abad 18 Masehi. Jauh dari era Bapak Gereja, jauh dari era para rasul. Paul Ernest Jablonski bukan suksesor apostolik. Dia seorang anti-ortodok, anti-katolik, menyerang Kristen sendiri dengan tuduhan Natal itu pagan. Tuduhan Jablonski ini disuarakan terus-menerus menjadi bulian musiman setiap Desember. Dan orang-orang sekarang akan menggoogle, ada buktinya nih di Google. Bahkan di Ensiklopedia Britannica. Anda Google ada yang namanya ide tentang pagan itu dimasukkan dalam Ensiklopedia Britannica yang masa kini. Tetapi Anda harus membandingkannya dengan apa yang tertulis dalam Ensiklopedia Britannica edisi yang ke-11 pada tahun 1910. Di situ menuliskan bahwa bapak gereja Theophilus sudah merayakan Natal pada abad kedua dan di situ juga ditulis tentang catatan Hippolytus yang menuliskan kelahiran Kristus terjadi pada 25 Desember atau 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, sebenarnya tradisi peringatan Natal ini sudah ada sejak jauh sebelum fitnahan dari Paul Ernest Jablonski ini dimunculkan. Dan fitnahan ini terus menerus disuarakan, terus menerus disuarakan, dan dianggap kebenaran oleh sebagian orang-orang Kristen sampai hari ini. Padahal pada abad yang ke-19 ada seorang Yahudi yang menjadi percaya. Namanya adalah Alfred Adersheim yang menulis sebuah buku yang menjadi apologetika pada tuduhan Jablonski itu yaitu buku The Life and Time of Jesus the Messiah tahun 1883. Saya ambil bukunya. The Life and Time Jesus the Messiah. Tulisan dari Alfred Edersheim. Dan di buku ini cukup untuk menjawab polemik-polemik yang mulanya dituduhkan oleh Paul Ernest Jablonski. Buku dari Alfred Edersheim ini seharusnya menjadi acuan khotbah Natal pendeta-pendeta yang kurang belajar itu dan historical illiterate. Sebagai seorang guru, saya mengajak Anda semua, marilah kita bersama belajar banyak dan kita dapat mengetahui bahwa keyakinan teologis kita dapat dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Termasuk pada penanggalan Natal ini oleh Gereja Purba, ada dasar sejarahnya. Justru tuduhan-tuduhan fitnahan-fitnahan bahwa dewa-dewa pagan -dewa itu seragam lahir 25 Desember itu nggak pernah ada catatan sejarahnya. Kita sebagai orang Kristen, yakinlah bahwa keyakinan teologis kita dapat dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Dan kembali lagi pada judul kita yang diambil dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Bahwa cinta itu kuat seperti nyala api Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Dan dengan inkarnasinya ini, dia mau mengadakan pembaharuan hubungan yang terlepas sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Dan hubungan antara Tuhan dan umatnya ini seringkali diwujudkan atau dialegorikan dengan hubungan suami-istri. Bahwa Allah adalah sang suami umat adalah istrinya. Itulah sebabnya. Atas nama cinta, cinta yang sungguh besar, mempelai lelaki kita, menebus kita dengan nyawanya sendiri. Kalau saya membaca Yohanes 1 ayat 14, dan dipahami dari bahasa aslinya, saya sangat terenyuh sekali. Saya bacakan bahasa Indonesia -nya dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kata diam atau bahasa Inggrisnya itu duel. Kata diam dan duel ini tidak mewakili makna bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani itu menuliskan eskenosen, dari kata skenu. Kata skenu itu artinya kemah. Jadi eskenusen ini artinya kemah. Nah, kata kemah dalam bahasa Ibrani itu mishkan. Allah yang tinggal di dalam kemah Tabernakel itu digambarkan dengan satu istilah yang sangat indah yaitu shekinah. Ketika kemah suci itu dibangun sejak Musa dan kemudian dirupakan dengan baik Allah. Tuhan bersyekinah di antara manusia dengan perwujudan macam-macam. Ketika anak domba itu diberikan dan mendapat perkenan dari Allah, baunya menjadi bau-bauan harum bagi Allah dan kemudian Allah berkenan dan datanglah sekinah Allah itu di dalam kehidupan orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Dan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru? Di sini seolah-olah Rasul Yohanes mengatakan, Hei orang Israel, bukankah kalian selalu menanti-nantikan Shekinah? Di Yohanes 1 ayat 14 ini, Yohanes mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan dia bersyekinah di antara kita. Ketika Allah mempelai laki-laki kita itu bersyakinah masuk ke dalam kemah suci itu, saya membayangkan ini seperti seorang laki-laki yang datang untuk merebut kembali istri yang dicintainya itu, yang sudah terpisah darinya setelah sekian lama. Dan inilah wujud kasih cinta dari Tuhan kita. Bahwa cinta itu kuat, seperti nyala api Tuhan. Itulah sebabnya, bukan kebetulan bahwa dalam tradisi Yahudi pada hari raya terbesar yang dibacakan adalah Kitab Kidung Agung, karena Kitab Kidung Agung adalah merupakan kitab alegori. Kisah cinta antara Sang Mempelai laki-laki, yaitu Kristus, kepada gerejanya. Alkitab 1 Korintus mengatakan 13 ayat 13 menuliskan iman, harap, kasih dan yang terbesar adalah kasih. Kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 menyatakan kepada kita bahwa kasih adalah atribut Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Allah yang Maha Kasih itu Sang Raja Damai yang inkarnasi. Gelarnya yang hikmat itu tertulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Pele Allah yang perkasa, El Gibor, Bapak yang kekal, Afiat, Raja Damai, Syar Salomo. Syar Shalom, Sang Raja Damai itu memberikan dua kuk hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40 adalah sebuah rangkuman dari 613 mitzvot Taurat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lebih lanjut, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Anda semua tahu Gordon Rule ini. Tapi apakah golden rule ini sudah kita lakukan? Maka atas nama kasih, yang kasih itu kuatnya seperti nyala api Tuhan. Mari kita bersama-sama mengamalkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal. Deshem ha'af, fehaben, feruah ha'kodes, ha'elohim di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin.